Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pak Fadrik. Kali ini kita akan melakukan penyeberangan dari Banyuwangi ke Lombok dengan menggunakan kapal CityLine ALP. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Saat ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Rencananya kami melakukan penyeberangan dari Tanjung Perak ke Lombok, akan tetapi kita sudah mendatangi tempat penjualan tiket Oasis dan Batu Layar, akan tetapi full, dan juga kita Kirana 7 juga hari ini penuh sekali. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Selamat datang di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Selama perjalanan 7 jam dari Surabaya, kita akhirnya sampai juga. Guys, lihat keramaiannya guys. Guys, kita masuk ke dalam kapal. Biasa pemeriksaan dulu tiket. Amin, Pak. Kapalnya CityLine ALP Banyuwangi Lembang Lombok. Masuk terowongan ya. Guys, kita masuk guys ke dalam sebuah kapal terowongan. Ini kelas bisnis ya guys. Di atas kali ya mas. Guys, kita sudah ada di atas kapal CityLine ALP. Ini kita lagi proses muat ya. Tadi kita baru dapat kamar. Teman-teman bisa lihat. Dalam bagian kamar-kamar VIP ya. Dan ini adalah kamar mandi di wanita.
pria. Ini untuk kamar mandinya laki-laki ini. Sawar. Oke teman-teman, setelah proses muat selesai dari pukul 3 pagi tadi, saatnya kapal siap untuk berlayar ke Lombok. Oke guys, dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, kita berangkat menggunakan kapal laut CityLine ALP ya, menuju pelabuhan Gilimas di Lembar, Lombok. Ini kapal baru akan lepas landas jam 7 pagi, kemungkinan akan sampai di pelabuhan Gilimas itu sekitar jam sore ya. Kita coba lihat, ini lagi ditarik ya sama guys. Ketika kapal CityLine ini akan lepas landas, ini akan ditarik oleh dua buah kapal takut ya, di kiri dan kanannya. Nah, jadi ditarik untuk bermanuver. Bisa dilihat ya. Di belakang sudah selesai untuk proses manuver ya, dari keluar dermaga. Tadi kita masuk ke dermaga sini. Tinggal masih takbut yang di bagian depan untuk ditarik keluar. Di sini itu pelabuhan Tanjung Wangi, dan yang sebelah sana adalah pelabuhan Ketapang. Kala ini yang penyeberangan biasa ya ke Bali. Ke Bali. Dan sedangkan yang kita ini adalah perjalanan langsung menuju ke Pulau Lombok ya. Kalau tarifnya sendiri itu, kalau saya tadi naik kendaraan kecil itu harganya 1 juta, dan kita juga membeli langsung sama kamar ya. Mulai harga kamar tuh kalau di sini tadi itu kita tanya tuh 150.000. Nah di sini ya, ini pelabuhan Ketapang, ini adalah Pulau Bali. Bali kita tidak mampir Bali, kita langsung ke Pulau Lombok. Guys, ini adalah kamar saya dengan dua tempat tidur. Ini kelas spesial ya. Ada lemari, kemudian ada untuk cuci muka. Ya, lumayan lah. Ada dua kursi, satu meja, ada televisinya juga loh. Siapa nih, Pak? Thank you.
Ya guys, kita masih berlayar. Sekarang sudah setengah perjalanan. Ini kita berada di atas Pulau Dewata Bali. Perjalanan kita dari sana menyusuri pulau ya, menyusuri Pulau Bali. Ini adalah masjid lagi. Ini adalah Gunung Agung di Bali. Bisa dilihat. Dek bagian atas ya guys, bisa dilihat. Ini tempat kamarnya kabin ABK dan kokpitnya juga ada di sini. Ya teman-teman, beginilah pengalaman perjalanan berlayar dari Banyuwangi ke Lembar di Lombok, langsung ya tanpa melewati Pulau Bali. Tidak melewati Pulau Bali, perjalanan darat. Kalau teman-teman yang pengen, yang doyan ngemil, ya harus siapin cemilan yang banyak-banyak aja. Yang pasti lebih nyaman lah daripada kita naik kapal feri kecil ya, karena ombaknya nggak terlalu besar ini. Coba nanti kapan-kapan kita pakai yang dari Surabaya ke Lembar. Bisa dilihat. Sampai jalan-jalan hampir 12 jam ya dari kapal ya. Teman-teman, untuk informasi Cityland ALP ini setiap hari schedule-nya. Ini adalah Cityland yang dari Lombok menuju Banyuwangi. Jadi dia kapal ini setiap hari berlayar baik dari Lembar ataupun dari Banyuwangi. Ini sama-sama ALP. Di atas sanjungan ya teman-teman ya, bisa dilihat itu berlayar. Apa? Say hello dulu dong, dadah. Bocil-bocil mau pulang kampung nih ke Lombok nih. Saya gak minta izin masuk, gini aja lah. Nah ini Gunung Agung ya. Tarik emas. Ya.
10 jam perjalanan. Cuacanya hujan ya. Ini kita dapat makan yang kedua ya. Cuacanya hujan. Anginnya juga kencang. Kita sudah meninggalkan banyak yang bisa mau disampaikan terkait kapal ini. Yang pasti kita bisa pulang. Teman-teman, ini pemandangan matahari mau tenggelam. Kita akan masukin pelabuhan ini mas, di Lembar ya. Di sebelah sana udah kelihatan tuh. Nah, ini ada salah satu kapal Padang Bay. Di
lorong sisi kamar itu kayak ada air yang banjir. Pokoknya kurang rapi lah. Kalau ada pilihan lain mungkin saya akan ini naik kapal lain. Jadi opsinya mungkin lewat Surabaya ya. Surabaya langsung lempar aja tuh lebih worth it kayaknya. Tapi di sini kalau lewat sini harganya lebih murah. Di lempar ada kayak kota segitu ya. Didorong oleh dua buah kapal tugboat untuk proses nyandar di dermaga. Bisa teman-teman lihat prosesnya. Seperti ini aja didorong. Ini ya teman-teman ya, pelabuhan Gilimas di Lembar. Tempat nyandarnya kapal City Line dari pelabuhan Tanjung Wangi ke Lembar. Selama 11 jam 30 menit dari Banyuwangi ke Lembar di Lombok ya. Kita sudah mendarat dan nyandar di pelabuhan Gilimas Lembar. Sekarang ini adalah pukul 18.30 ya. Kita sudah nyandar kurang lebih 12 jam perjalanan dari Banyuwangi ke Lembar Lombok. Oke, sekian dulu video kita dari penyeberangan kapal City Line. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita turun kapal ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
pantai. Proses bongkar muat kita paling belakang. Selamat melelahkan diri. Lombok.